Go-Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Awak rasa dinosaur mana yang paling kuat? Mestilah Tyrannosaurus, karnivor yang paling kuat. Roar! Taklah, Brachiosaurus yang lagi kuat. Ia sangat tinggi dan lehernya nampak sangat elegan. Tak mungkin, Tyrannosaurus yang paling hebat. Tak, Brachiosaurus yang paling hebat dalam dunia. Kurang. Mari kita tengok dinosaur terhebat hari ini. Betul tu, dinosaur terhebat hari ini. Tunggu, Andy. Huh? Saya nak tengok dulu. Wow, itu Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. Wow, T-Rex memang hebat. Tadi awak cakap yang awak suka Brachiosaurus. Tapi T-Rex pun saya suka juga. Wow, itu Tyrannosaurus. Mari saya tunjuk fosil hari ini. Fosil hari ini adalah fosil Tyrannosaurus. Tyrannosaurus adalah karnivor yang paling terkenal dan hidup pada zaman Late Cretaceous. Wow, giginya memang menakutkan lah. T-Rex boleh berjalan dengan bagus kerana ekornya. Saya nak berjumpa dengan T-Rex yang sebenar. Jadi awak semua nak tahu tentang dinosaur ke? Awak ni siapa? Kalau awak semua nak jumpa dinosaur sebenar, awak kena masuk dalam mulut dinosaur kat belakang tu. Benda apa pula tu? Yeay, tak sabarnya nak tengok dinosaur sebenar. Andy! Hey! Alamak! Kalau Andy pun boleh masuk, saya pun nak juga. Hey! Tunggu saya. Semua, saya Kapten Rex. Saya pengiring untuk Dino Explorers dan Tyrannosaurus yang berani. Dino Explorers? Kita jadi pemerhati untuk dinosaur dan bantu mereka kalau mereka dalam bahaya. Wow. Gembira jumpa awak, Rex. Saya Andy. Saya Joy. Saya Lucas. Gembira jumpa awak semua. Awak nak tengok T-Rex yang sebenar, betul tak? Kalau awak semua naik bas Pino ni, ia akan tolong awak mengembara dengan selamat. Wow! Jom kita semua naik. Wow! Bas Pino ni memang hebatlah. Hei! Go-Go Dino Explorers, mari pergi! Mari pergi! Tapi Rex, dinosaur sebenar itu wujud ke? Dah tentulah. Cuba tengok kat sana. Wow! Mereka dah
dinosaur sebenar. Semua dinosaur tinggal bersama-sama di planet Uluru ni. Hai. Kita dah sampai. Mari kita berjalan kaki sekarang. Okey. Hutan ni boleh jadi sangat berbahaya, jadi awak semua kenalah berhati-hati. Faham tak? Okey. Huh? Mana Andy? Huh? Andy, bahaya tu. Bahaya? Saya akan nampak lebih jelas kalau saya panjat lagi tinggi. Lancarkan pelampung penyelamat Vicky. Andy, nyaris-nyaris tadi. Kenapa awak pergi panjat pokok tu? Saya ingat kalau saya panjat pokok tu, saya boleh tengok dinosaur dengan jelas. Maafkan saya. Tak apalah. Mujur tak jadi apa-apa. Terima kasih sebab selamatkan saya tadi. Awak semua mesti datang dari bumi. Saya Vicky, Gogo Dino Explorer. Gembira jumpa awak semua. Hai, saya Andy. Saya Joy. Saya Lucas. Wow, awak pun mengembara kawasan ini juga? Saya ke sini untuk cari anak Brachiosaurus yang hilang. Hmm? Anak Brachiosaurus memang sangat comel. Mak Brachiosaurus ni mesti tengah mencari anaknya. Saya kena pergi sekarang. Semoga awak semua berseronok ya. Bye. Bunyi apa pula tu? Deinonychus akan buat bunyi macam tu kalau ia memburu. Wow, itu Tyrannosaurus yang sebenar. Tapi kenapa T-Rex dengan Deinonychus bergaduh ya? Tengok. Huh? Saya tahu. Rupanya T-Rex dan Deinonychus bergaduh sebab telur tu. Sifat Tyrannosaurus. Dia tak akan mengalah. Tengok kat sana. Rasanya T-Rex nak makan telur tu lah. Kesian betul dengan telur tu. Huh? T-Rex tu adalah si ibunya. Biar betul. Mereka tetap tak nak mengalah. Mesti mereka tak boleh lawan Tyrannosaurus. Macam ada yang tak kena. Apa maksud awak? Mula-mula kan ada tiga Deinonychus. Tapi ibu Tyrannosaurus baru je halau dua ekor. Semua tu ialah. Deinonychus tu memang dinosaur yang sangat bijak memburu. Apa kita nak buat ni? Telur tu dalam bahaya selagi ibu T-Rex tak balik. Alamak! Tunggu sini. Apa kita nak buat? Jangan risau. Dino Explorers akan tolong kita. Vicky, tolong kami cepat. Hah? Koko Dino bergerak. Vicky, pertukaran kuasa merah campur. Hah? Hah? Wow, dia memang pantas. Oh, alamak. Ada batu besar kat depan. Ia akan hancur kalau kena batu. Vicky, guna pelampung awak. Pelampung menyelamat awak. Lampau penyelamat Vicky. Idea awak memang hebat, Andy. Awak pun hebat juga, Vicky. Ibu T-Rex dah balik.
Nasib baiklah telur tu tak apa-apa. Saya rasa telur tu nak menetaslah. Wow, betul tu, Andy. Comel betul lah. Kita dapat tengok anak Tyrannosaurus depan mata, Rex. Tempat ni memang terbaik. Baiklah, apa kata kita habiskan pengembaraan kita dan lepas tu balik? Yeay! Ini pelekat awak untuk hari ini. Ia hadiah dari Dino Explorers. Wow, Rex. Terima kasih. Kalau awak nak tahu lagi tentang dinosaur, pintu sentiasa terbuka. Okey. Saya rasa macam mimpilah. Saya pun sama. Korang, kita bukan bermimpi. Kita nampak dinosaur depan mata kita. Betul cakap awak. Ini kan pelekat yang Rex bagi kita. Tapi betullah Tyrannosaurus memang dinosaur yang hebat. Tak, Brachiosaurus lagi hebatlah. Tak, Tyrannosaurus yang hebat. Brachiosaurus. Tyrannosaurus. Brachio. T-Rex. T-Rex. Click here to subscribe. Mari saya kenalkan fosil untuk hari ini. Fosil hari ini adalah Pachycephalosaurus. Wow! Tengkorak Pachycephalosaurus sangat tebal dan bengkak macam ketulan besar. Sebab itulah ia dipanggil Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus bermaksud cicak tengkorak tebal. Panjangnya 4.5 meter dan beratnya lebih kurang 450 kilogram. Dinosaur bertengkorak tebal! Hai semua! Hai, Rex! Rex, kami nak jumpa dengan Pachycephalosaurus. Kami belum tengoknya lagi. Boleh kami melawat planet Uru-Uru tak? Mestilah. Awak tahu macam mana nak datang, kan? Mestilah. Pergi ke dalam mulut dinosaur. Hey, Andy. Tunggulah saya. Hey. Hi, Rex. Ikut sini semua. Kita akan jelajah benda ni hari ni. Tapi macam mana kalau kami jatuh ke belakang? Jangan risau tentang tu, Lucas. Ia sangat selamat. Wow! Masih tak nak naik sekarang ke? Ya, kami nak. Yeah! Selamat tinggal. Hey semua. Saya Dino Pink. Saya Pteranodon yang tangkas dan pantas. Saya ada sayap yang besar jadi saya boleh terbang pantas. Hai Pink. Awak nak jumpa Pachycephalosaurus? Okey. Pachycephalosaurus patut tinggal di kawasan. Bunyi apa pula tu? Ia datang dari arah sana. Wow, ia menakjubkan. Kenapa mereka lawan kepala? Ia nampak menyakitkan. Saya beritahu sebabnya. Pachycephalosaurus cenderung untuk melawan kepala bila mereka fikir salah satu dari mereka menceroboh wilayah mereka. Korang, tengok kat sini. Wah, comelnya. Jangan pergi. Jom pergi kejar mereka. Tapi Pachycephalosaurus ni tak ada tengkorak yang tebal. Sebab ia masih kecil lagi. Ia akan jadi tebal bila membesar. Saya rasa ia masih lapar. Kenapa tak ambil lebih banyak buah?
hati-hati ya, Joy. Awak terlalu lambat kutip buah tu. Becky mungkin akan balik rumah. Becky? Ya, saya baru namakan dia. Sangat sesuai, kan? Ya, sempurna. Becky, tunggu sekejap. Saya akan gunanya untuk ambil lebih banyak buah. Alamak, ia terlalu bahaya. Tink, boleh awak tolong dia? Baiklah. Topi keledar kacang. Becky, awak boleh lawan kepala sebanyak mana yang awak nak. Ya, bagus. Kan, Becky? Andy, bila awak pakai benda tukar kepala, ia buat tengkorak awak nampak tebal. Jadi awak nampak macam Peggy Cephalosaurus. Saya tahu. Rex, siapa yang lebih nampak macam Peggy Cephalosaurus? Saya kan? Andy, tak sama langsung macam Peggy Cephalosaurus. Saya yang tadi. Korang, jom lepaskan anak Becky Cephalosaurus sekarang. Jumpa lain kali, Becky. Lawan kepala awak paling terbaik. Andy, awak tak nak ucapkan selamat tinggal? Mana Andy? Saya perlukan topi yang akan buat saya nampak macam Becky Cephalosaurus. Apa saya boleh guna? Wow. Ia sangat besar dan keras. Ia bagus. Baiklah, kita tengok siapa yang lebih nampak macam Peggy Cephalosaurus kali ini. Cephalosaurus tengah menyerang Andy. Betul tu. Apa yang berlaku? Peggy Cephalosaurus tak akan menyerang melainkan ia Peggy Cephalosaurus yang lain. Peggy Cephalosaurus cenderung untuk melawan kepala bila mereka fikir salah satu dari mereka menceroboh wilayah mereka. Andy, bila awak pakai benda tukar kepala, ia buat tengkorak awak nampak tebal. Jadi awak nampak macam Peggy Cephalosaurus. Saya tahu. Andy, tanggalkan benda tu dari kepala awak. Macam tu. Peggy Cephalosaurus fikir benda di kepala Andy adalah tengkorak tebal. Ia fikir yang Peggy Cephalosaurus lain menceroboh wilayahnya. Okey. Kaki saya tersangkut. Pink, jom pergi. Okey, Rex. Saya alihkan perhatian dia.
nampak macam tak sakit. Jangan risau. Wow, Peggy. Terima kasih tolong saya tadi, ya. Saya gembira awak semua selamat. Ini adalah pelekat pakej Cephalosaurus yang awak jumpa hari ini. Huh? Wow! Tengok! Kita dapat satu lagi pelekat. Saya akan kaya dengan pelekat. Andy, saya sediakan satu lagi hadiah untuk awak. Wow! Terima kasih, Rex. Dengan ni, saya boleh lawan kepala dengan pakej Cephalosaurus dan masih selamat, kan? Ya ke? Jadi awak nak jumpa pakej Cephalosaurus sekali lagi? Tak. Bila saya dah tengok, ia agak bahaya. Boleh saya bagi ni pada awak, Rex? Apa? Click here to subscribe. Wow, apa benda ni? Wow. Ia nampak berbeza dari dinosaur yang kita tengok sebelum ni. Ia tak nampak besar sangat. Saya pasti ia sangat comel. Macam ni? Hah? Laba-laba. Joy, ini hanya permainan je. Wow, ia nampak macam betul. Andy, awak takutkan saya. Apa? Ia comel. Cuba tengok betul-betul. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Mononychus. Mononychus ada kaki depan yang kuat dan guna kuku pertamanya untuk makan serangga yang sembunyi dalam kulit kayu. Makan serangga? Hei semua, selamat pagi. Hai, Rex. Hah? Kenapa awak bergerak, Joy? Saya dengar Mononychus makan serangga. Ia menjijikkan. Ya ke? Jadi saya rasa awak tak nak jumpa Mononychus. Ia menjijikkan. Apa? Tak mungkin. Jadi jom pergi ke planet Uruuru. Okey. Selamat datang semua. Enki akan jadi pembantu awak untuk hari ini. Hai semua, saya Dino Explorer Enki. Saya Ankylosaurus yang berani melawan api. Hello, Enki. Jadi, jom kita cari Mononychus sekarang. Jom panggil Spino. Spino! Awak tak nak pergi ke, Joy? Bukan macam tu. Kalau ia tentang serangga, jangan risau. Kami akan lindungi awak. Enki? Okey, Go-Go Dino Explorer, mari! Kita dah sampai. Yeay! Apa? Apa yang terjadi kat sini? Tempat ni dilanda ribut petir semalam. Teruknya tempat ni. Tempat ni ialah tempat tinggal Mononychus. Mereka mesti dah pindah sebab rumah mereka dah rosak. Sedihnya yang rumah mereka dah tak ada. Jadi, dengar. Jom baiki rumah mereka. Dan Mononychus akan datang sini semula. Itu idea yang hebat. Rex, Enki, awak akan tolong kami, kan? Mestilah. Ia taklah susah sangat. Apa? Ambil serangga mainan ni. Saya takkan tertipu kali ni. Serangga mainan? Laba-laba tu je yang saya ada. Joy, ia serangga yang sebenarlah. Apa? Joy, awak kena bertenang. Saya akan ambil ia dari awak. Jangan bergerak. Saya tak suka serangga. Wow, ini adalah betul.
Betul tu. Ini adalah Mononychus. Akhirnya kita dah jumpa. Mononychus? Apa yang ia buat? Ia mencari makanan. Itu busur anai-anai. Saya pasti ia kosong sebab busur rosak dengan ribut peti malam semalam. Tengok macam mana dia putus asa dengan cepat. Ia mesti memang kosong. Ia mengopek kulit kayu. Ia mencari makanan. Serangga selalunya sembunyi dalam kulit kayu. Dia mesti sangat lapar. Jadi jom kita tolong dia cari serangga. Saya pun fikir perkara sama. Saya belum jumpa satu semut pun. Macam mana dengan awak? Saya tak jumpa apa-apa juga. Saya tak sangka cari serangga sangat susah. Oh, tak. Lapar-lapar. Terima kasih. Kat sini, serangga lagi. Memandangkan Joy jumpa serangga dengan cepat, Mononychus tak pergi jauh dari dia. Dia sangat bertuah. Mungkin sebab dia tu memang sukakan Joy. Hah? Tak mungkin. Jom kita main permainan dan tengok Mononychus paling suka dengan siapa. Yeay! Yeah. Sedia? Mari sini. Mari sini. Sini. Joy, awak cuba. Tak naklah. Saya tak cari serangga langsung. Jadi mari mulakan. Mononychus, pergi. Hah? Wow, Eddie. Wow, Lucas juga. Hei, apa awak buat? Oh, apa tu? Mononychus mesti sukakan Joy. Jom kita alihkan pokok tumbang ni semula. Oh, okey, baiklah. Hujan menuju ke arah ni. Pokok tumbang disebabkan peti sampai berasap. Hah? Apa semua tu? Serangga! Wow! Tak apa semua. Serangga dalam pokok tu beralih ke pokok yang lain. Kalau awak tak bergerak, mereka akan lalu je. Okey? Wow! Itu Meganeura. Wow, besarnya. Tolong saya. Joy! Awak okey ke? Jangan risau. Awak takut, kan? Saya dah okey. Mononychus datang semula. Apa? Api! Dia terlalu bahaya kat sana. Oh tak! Jom pergi, Enki! Okey, Rex! Rex, kuasa merah bertukar! Enki, kuasa merah bertukar! Enki, saya akan padamkan yang lain. Okey.
arah pikap belakang saya. Jangan risau. Wow. Cepat, keluar dari sini. Mononikus, mari ke sini. Saya risau tentang awak. Saya gembira awak selamat. Ya. Awak tak perlu risau. Ia akan baik tak lama lagi. Baguslah. Teruskan buat rawatan. Saya akan jumpa awak lagi, ya. Ambillah. Ini pelekat hari ini. Wow. Wow. Terima kasih pada Rex. Awak, Rex. Huh? Apa dia? Awak nak pelekat ni? Bukan macam tu. Saya rasa ia nak bagi awak hadiah. Huh? Ah, ia serangga. Go go Dino. Hi. Click here to subscribe.